Hari ini kita mau beli nasi kapau yang ada di daerah Dinar, guys. Nah, ini dia nasi kapau 888, guys. Nah, lanjut kita mau pesan. Nah, di sini menunya banyak banget. Guys, kita udah beli nasi kapau. Udah belinya 2 bungkus tadi ya. Dan ini kita lihat lauk gulainya apa aja. Oh ya, menurut kalian nasi kapau sama nasi padang itu berbeda atau sama, guys? Menurut Ina tuh berbeda ya, karena udah beberapa kali dia nonton ini channel yang dia tonton itu katanya berbeda. Nah, kalau kalian tahu apa perbedaannya, tulis di kolom komentar kira-kira perbedaan nasi padang dan nasi kapau itu apa. Sejauh ini sih nasi kapau ada ini, guys, nih keripik singkong. Ini ada sambal merah, gulai kikil, apa itu nih? Gulai kulit sapi gitu, pokoknya nggak tahu Dina ya. Dan ini ada 2 bungkus, langsung aja kita unboxing. Ini pertama kali Dina makan nasi kapau. Untuk aromanya sih kayaknya mantap nih. Lanjut kita unboxing, guys. Sudah siang, kita belum makan nasi hari ini. Nah nih, kita unboxing dulu, guys. Disingkirkan dulu dong. Ini kita pakai. Nanti kita buka. Oke. Sorry, tangan kiri. Nih, kita singkirkan dulu. Kita buka yang satu bungkus. Oh, sedikit ya. Sedikit ya, say. Cuci tangan dulu. Nah, ini ada gulai ayam. Apanya ini dikasih sama orang ini? Sayapnya. Aduh, rugi. Mubazir. Jangan dibuang. Karena sedikit ini. Ternyata nasi kapau itu nggak terlalu banyak ya. Mungkin di sini yang nggak banyak ya. Mungkin daerah kalian banyak mungkin. Jadi daerah Dino kayaknya nggak terlalu banyak sih. Ini yang bungkus kedua. Bismillah. Allahu Akbar. Ini kita ambil daunnya aja. Mana lapisan nasinya? Ada-ada. Tuh. Kayak ikan bakar. Nah, ini udah kesusun. Ada gulai ayam. Ada ikan bakar. Tapi telur juga. Tuh telurnya, guys. Tebel ya. Ada sambal. Ya, Allah, kecil sekali lubangnya. Besarin lagi dong. Sambal enak. Agak asam-asam, pedas gitu. Ya, ini kayak sambal tomat gitu, guys. Kayaknya enak sih. Gak tahu, kita cobain aja nanti ya. Oh ya, kita juga ada jengkol, guys. Jengkol muda, seperti biasa. Ini ada gulai yang tadi kita siram ke nasi lagi ya, kuahnya. Karena kuah nasinya ada yang belum kesiram sama kuah. Tuh, ini dia. Gulai kulit sapi. Wow. Dan terakhir kerupuk singkong nih. Karena nasi padang itu jarang ditemui kerupuk ini, kan. Ini paling enak makannya kayak nasi kayak gini. Lanjut kita makan. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Amin. Cuci tangan udah, lanjut makan. Kita cobain ini dulu. Sambelnya apa namanya ini? Kulit. Lumayan lah. Ada ayam sambelnya tuh. Ini nasinya agak kayak bukan keras sih, kebencai ya, bencai, kepisah, nggak ngumpal.
Wow. Menurut Nenek suka. Enak. Berasa. Ikan bakar sambal. Nikmat banget. Cuman perbedaannya ya, ini nasi kapau ini pesan dinar ini ya. Mungkin kalian pertama kali makan ya, sambelnya, sambel itu mungkin yang di sini ya agak asem gitu. Terus dia telurnya lebih kerasa nih tuh dadar. Dia lebih banyak gulai tadi menunya. Apa? Uai. Apa uai? Main sini. Main aja. Yang hari ini kan seru gitu bercerita. Ini yang paling enak. Lengkap. Bingung banget nih ngumpulin nasinya. Kertas, Din. Ini tulang. Ini kita singkirkan dulu ikannya supaya bisa ngambil nasinya, guys. Ayam.
Yang sambalnya udah habis. Sugi-sugi. Udah banget. Kita kasih kucing sedikit. Kasih yang kucing yang nonton gak nakal. Dia paling suka telur. Keripik ada mana lagi? Ya. Hah? Keripik. Moi. Dia bawa kabur telurnya sih. Dua-duanya enak, si padang, si kapau enak semua. Kalau disuruh milih, tergantung yang jual, yang masak. Iya kan, Gi? Karena nasi padang, kalau yang jualnya, yang masaknya, kokinya enak, bakal enak. Soal rasa asin, pedas misalkan. Pulang. Kita cobek. Au. Durinya, guys. Pulang. Pulang, ya. Jangan lupa. Bang, subscribe. Terus yang berikutnya, ini enak. Ini udah kenyang, alhamdulillah. Ini akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.